Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita punya cita-cita, punya angan-angan bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Caranya adalah kita semua supaya memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita, badan kita, kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan memperbanyak sujud kepada Allah, maka kita semua akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di surganya Allah, kelak di hari kiamat. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An Abi Fatimah radhiyallahu anhu qala qala li Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aratta an talqani fa aqsir as-sujuda." Rawahu al-Imam Ahmad. Hadis yang sumbernya dari Abi Fatimah berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Apabila kamu ingin bertemu kepadaku, maka perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala." Semoga kita semua termasuk orang yang bisa memperbanyak sujud kepada Allah, sehingga kelak di akhirat, di hari kiamat, di akhirat, di surga, kita bisa bertemu dengan Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.